Pelatih Anyar Persija Jakarta, Carlos Pena, tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru demi membangun tim yang tangguh. Maka dari itu, Carlos Pena akan lebih dulu mendiskusikan rencananya kepada manajemen tim. Kini, ia sudah mulai menyiapkan skuad Persija jelang berlaga di ajang Liga 1 musim ini. Saya akan berdiskusi dengan manajemen jika kami perlu melakukan perubahan, jika kami perlu merekrut pemain baru. Kita lihat saja, sambung pelatih asal Spanyol itu. Pena kabarnya bakal membawa satu pemain asing pilihannya. Ia pun kabarnya sedang mencari sosok pemain yang pantas untuk direkrut Persija agar bisa membantu tim ini menjadi lebih tangguh. Oh,